Hai semuanya, kembali lagi di Nah Itu Dia Sports. Dalam video kali ini, kami akan menyampaikan hasil pertandingan lanjutan pekan ke-28 Liga Inggris 2023-2024 yang berlangsung pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 beserta daftar klasemen, daftar top scorer, daftar top assist, daftar top clean sheet sementara dan jadwal pertandingan selanjutnya. Berikut hasil pertandingan lanjutan pekan ke-28 Liga Inggris 2023-2024 hari Minggu tanggal 10 Maret 2024. Aston Villa kalah 0-4 versus Tottenham Hotspur. Daftar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 urutan 1 sampai 10. Torehan 64 poin hasil dari 28 pertandingan menempatkan Arsenal di urutan pertama. Kemudian Torehan 63 poin hasil dari 27 pertandingan menempatkan Liverpool di urutan kedua. Dan dengan Torehan 62 poin hasil dari 27 pertandingan menempatkan Manchester City di urutan ketiga. Daftar klasemen sementara Liga Inggris 2023-2024 urutan 11-20. Torehan 21 poin hasil dari 27 pertandingan menempatkan Luton Town di peringkat ke-18. Kemudian Torehan 14 poin hasil dari 28 pertandingan menempatkan Sheffield United di peringkat ke-19. Dan dengan Torehan 13 poin hasil dari 27 pertandingan menempatkan Burnley di peringkat ke-20. Daftar top scorer sementara Liga Inggris 2023-2024. Penyerang Manchester City, itu Erling Haaland, menempati peringkat pertama musim mencetak 18 gol. Berikut daftar top assist sementara Liga Inggris 2023-2024. Daftar top clean sheet sementara Liga Inggris 2023-2024. Kiper Arsenal, itu David Raya menempati peringkat pertama musim membuat 9 clean sheet. Jadwal pertandingan pekan ke-28 Liga Inggris musim 2023-2024 hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pada pukul 22.45 malam waktu Indonesia Barat, Liverpool akan menghadapi Manchester City. Sekian video kali ini, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih.